Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang beragama Islam, marilah kita berdoa dengan cara Islam, sedangkan yang beragama non-Islam, doalah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ala hadziniyah wa kulliyah as-salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا رب العالمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat Wa tamdilana biha min jami'il hajat Wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at Wa tarfa'una biha indaka ala darajat Wa tuballighuna ahsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل في اللقاط وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب أمبني دوسا كامي دوسا kedua orang tua kami sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Rob. Ya Rob, jadikan negeri kami tercinta, Indonesia ini, gemah ripah loh jinawi, beldatun toyibatun warobun rohur. Jauhkan negeri kami tercinta ini dari negeri yang porak-poranda, yang hanya dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, apalagi hanya menggunakan ayat-ayat kitab suci, digunakan untuk mengejawantahkan hasrat politik mereka masing-masing, ya Rob. Jauhkan Indonesia dari kehancuran seperti bangsa-bangsa lain sebelum di Indonesia ini, ya Rob. Ya Rob, jadikan kami rakyat Indonesia yang memiliki jiwa asah, asih, asuh, bisa bertoleransi sehingga negeri kami tercinta ini menjadi negeri yang adil, menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaka alhamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kepada pendeta Rani untuk mengirim secara pesan. Mari saudara-saudara kita tunduk di dalam doa. Saya akan membawakan doa untuk iman dan keyakinan Kristen. Kami datang kepadamu ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Sang Kristus, bersama-sama dengan saudara-saudara kami pada siang hari ini, memohon kiranya belas kasih Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia, di mana kami boleh dilahirkan, kami boleh bekerja, berkarya di tengah-tengah negara yang majemuk ini. Kami mohon kiranya hikmat-Mu menyertai kami di dalam membangun toleransi antar umat beragama. Kami boleh mengembangkan sikap saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, menjadikan kepelbagaian atau kemajemukan yang ada untuk belajar bersama-sama membangun dan memperlengkapi diri. Tidak melihat kemajemukan itu sebagai sebuah penghalang. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk saudara dan saudari kami yang berada di Samarinda. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan bagi segenap keluarga
korban yang tertimpa atau terkena serangan bom kemarin siang. Kiranya Engkau juga yang menaruh di dalam hati mereka kemauan dan kesediaan untuk dapat melepaskan pengampunan. Kami berdoa, ya Allah, biarlah cinta Tuhan boleh terus kami nyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, kami boleh hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Kami boleh hidup bersama-sama membangun negeri ini untuk kemaslahatan orang banyak. Di dalam Sang Kristus yang penuh dengan cinta kasih, kami naikkan doa kami. Buat saudara-saudara lintas iman, saya akan membawakan doa sesuai dengan kepercayaan ini. Semoga negara Republik Indonesia ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, bijaksana Yang Kuasa, jauhkanlah dari mara bahaya. Om Swastiastu. Om Abhinamastu Namo Siddham. Om. 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 Bargo dewa sya imahi yo yona raco daya om bor buah swa tat sawitur warini bargo dewa sya imahi yo yona raco daya om bor buah swa tat sawitur warini bargo dewa sya imahi Dio yona prasudaya. Om santi santi santi. Oh yang diwasa, penguasa ketiga alam, berikanlah perlindungan kepada negara kami. Semoga negara kami selalu mendapatkan kedamaian. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya. Terakhir dari teman-teman Katolik. Mari kita berdoa secara Katolik yang beragam Katolik. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Bapa, pada siang hari ini kami berkumpul bersama saudara-saudara kami lintas iman di pondok pesantren ini. Bapa, kami percaya tanpa rencanamu apa yang terjadi dalam diri kami tidak akan terjadi. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menciptakan kami majemuk, Engkau menciptakan kami bineka, semua itu indah adanya. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Jemaat Ekumenik yang ada di Samarinda, yang kemarin baru mendapatkan pencobaan. Ya Bapa, kiranya Engkau menguatkan hati mereka, saudara-saudara kami yang ada di Samarinda. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga percaya dengan sentuhanmu, dengan belayanmu, tunjukkanlah rahmatmu ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang belum dapat menerima kemajemukan, belum menerima, belum dapat menerima keindahan di bumi Indonesia ini, agar mereka berjamah ya Tuhan, sehingga mereka dapat kembali, dapat hidup bersama-sama dengan kami dan membangun bangsa ini dengan lebih baik lagi. Bapa, kami percaya apapun yang ada di dunia ini, Engkaulah yang berkuasa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang jauh dari kesempurnaan ini, kami mohon melalui perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Karena Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita akan tutup dengan satu lagu, yakni lagu Padamu Negeri. Jadi yang pertama berjanji, terus berbakti dan mengabdi. Karena kita ada strip di situ. Pertama adalah berjanji, terus berbakti dan mengabdi. Silakan Agatha untuk memimpin apa namanya lagu ini bersama Padamu Negeri. Bagimu negeri jiwa raga kami. Padamu negeri.
Kami berjanji padamu nanti, kami berhati padamu nanti, kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa.